Begini keseruan para pemain film Mariposa kala bertemu. Yes, ada Aditi Zara sebagai Acha, Dania Salsabila sebagai Amanda, Junior Robert sebagai Glenn, dan Abun Sungkar sebagai Rian. Sambil bermain games dan bercerita tentang pengalaman pribadi, keempat cast film Mariposa ini menceritakan proses syuting film Mariposa. Aditi Zara pun menceritakan bagaimana ia membangun chemistry dengan Angga Yunanda yang berperan sebagai Iqbal. Jadi aku secara perkenalan karakternya sebenarnya lebih terbantu dengan pasangan aku di film ini, itu yes. Karena sebelumnya kita udah pernah main di satu film bareng, yeah. Dan di film ini kita jadi udah saling tahu satu sama lain, yes. Saling tahu kalau Angga acting gimana, Zara acting gimana, kita sama-sama pendalaman gimana, sampai akhirnya kita saling membantu untuk gimana sih bikin karakter ini beda dengan karakter kita yang dulunya udah melekat di kita. Oke. Okay. Gimana caranya bikin orang-orang itu bisa amazed dengan film Mariposa dan tanpa membandingkan dengan film aku yang dulu. Tak ketinggalan, Dania Salsabila juga menceritakan bagaimana pendalaman karakternya sebagai Amanda. Kalau berbeda, iya ada. Karena aku itu bukan orang yang pemarah banget, yeah. Bukan orang yang kalau marah diungkapin, tapi yes. Kalau aku dipendem. Iya. Oh ya, om. Oke, coba lo air akinya coba. Terus. Kalau aku kan kayak gitu, sedangkan si Amanda ini harus mengeluarkan semuanya. Vokal gitu. Film Mariposa berkisah tentang gadis bernama Acha yang sangat ambisius untuk bertemu dan mengejar cinta Iqbal, sosok yang super cuek. Dua murid cerdas ini bahkan diibaratkan seperti air dan minyak yang tak bisa bersatu. Namun bagaimana akhirnya, film Mariposa tayang 12 Maret 2020.